Dapat penghasilan 20 juta setiap bulan dan itu real teman-teman seperti ini. Nah, bagaimana pengalaman pertama saya dapat komisi dari Shopee Affiliate? Ayo kita tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gibran Haidar Ajis? Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing pada teman-teman pengalaman pertama saya dapat komisi dari Shopee Affiliate. Oke, sebelum kita lanjut, kita record dulu layarnya. Oke, layarnya sudah ngerekam. Lanjut kita cek komisinya. Langsung teman-teman ya, masuk ke Shopee. Ya, kita buka akun saya dan pilih ini, program affiliate program. Shopee affiliate program maksudnya ya, seperti itu. Oke, kita cek di sini komisi. Nah, komisi saya selama ngonten di Shopee sudah dapat 158 juta. Ini dari 8 Oktober 2023 sampai 7 Oktober 2024 tahun ini. Berarti 1 tahun ya, teman-teman ya. Nah, lanjut kita cek awal pertama sekali saya ngonten dapat berapa. Oke, kita cek di sini tahun 2023 ya. 2023 di tanggal 1. Ini berarti enggak bisa dipilih, berarti saya belum mulai. Oke, kita mulai November. November juga belum bisa ya, 30 November. Kita cek 30 November ke 30 November. Konfirmasi. 30 masih 0 ya. Kita cek di 1 November bisa enggak dia? Oke, 1 November masih nol ya teman-teman ya. Berarti saya di November belum mulai ngonten ya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Oke, Desember 2023 dan Desember di tanggal 1 Desember sampai 31 Desember saya menghasilkan 8 juta per bulannya teman-teman. Nah, untuk perharinya saya dapat berapa? Oke, lanjut kita mulai lihat di tanggal pertama saya berapa dapat komisi. Saya mulai di tanggal 9 nih teman-teman ya. Ini tanggal 9 Desember dapat komisi 2000 ya. Di 10 Desember masih 2000. 11 Desember 2023 10.000 ya. 12 Desember 12.000 dan 13 Desember masih 6.000. Nah, teman-teman bisa lihat kita naik ke atas, saya butuh waktu hanya 1 minggu ya untuk mendapatkan ratusan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 hari. Saya butuh 8 hari. Setelah 8 hari saya penghasilannya di atas 100. Nah, ini teman-teman, ada trik dan cara menghasilkan duit ya, tidak butuh waktu berbulan-bulan ya. Kalau teman-teman lihat sekarang penghasilan saya di atas 1 juta, sebenarnya begitu saya mulai tidak sampai 1 bulan saya sudah bisa menghasilkan ya. Ini ada yang teman-teman bisa lihat, ada yang 200, 150, 200, 400, 500 ya. Nah, baru mulai. Akunnya baru jalan 1 bulan nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada yang 700. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah mulai naik. Di bulan pertama saya langsung naik ya. Di sini teman-teman bisa lihat di tanggal 25 Desember saya sudah menghasilkan 700 ya, dan ini sudah mulai stabil hampir 1 juta ya teman-teman ya. 26 juga ya, 27 juga hampir 1 juta. Jadi penghasilan saya mulai dari awal saya ngonten, sampai sekarang itu penghasilannya stabil di angka 1 juta ataupun 800. Nah, jadi bagi teman-teman bagaimanakah caranya supaya penghasilan kita itu stabil? Tonton terus videonya, nanti saya akan ngasih info ataupun cara saya kepada teman-teman semuanya. Dan karena sesuai dengan judul hari ini, komisi pertama saya dari Shopee ya teman-teman, bisa lihat komisi bulan pertama saya dari Shopee itu ada 8 juta. Dan teman-teman bisa lihat saya mulai kontennya di tanggal 9, jadi tidak full 1 bulan. Jadi mulai dari tanggal 9
ya 8 hari dapatnya komisinya memang receh karena baru sekali mulai ya, 2000, 10.000 dan itu 8 hari. Setelah 8 hari, teman-teman bisa lihat nih tanggal 17 sudah mulai naik di angka 200 ribuan ya. Dan akan tetap di 700, 800, 900 ya sampai akhir bulan. Dan akhir bulan biasanya itu sepi teman-teman. Biasanya di akhir bulan itu sepi banget dibandingkan awal bulan ya teman-teman. Dan tapi ini teman-teman bisa lihat ya, 500, 500 ya. Ini akhir bulan dapat 500. Ini akhir bulan juga dapat 500, akhir bulan dapat 700, akhir bulan juga dapat 600, ini ada 900 ini teman-teman. Jadi ada trik dan caranya. Bang, bagaimana caranya baru mulai ngonten langsung dapat cuan besar ya teman-teman. Nah, ini dia yang saya akan ajarkan ke depannya. Oke, kita lanjut ke bulan selanjutnya. Dan ini bulan 1 Desember hingga 31 Desember. Kita lanjut, berarti ini sudah habis, masuk ke 2024. Nah, di sini saya mulai fokus ngonten Januari. Kita cek di sini ya, 2024 Januari. Nih. 30 kita buat di sini, 31 ya. Dan ini 2024 Januari tanggal 1. Apakah dia masih stabil? Nah, di sini di bulan kedua penghasilan saya teman-teman langsung naik 2 kali lipat dari 8 juta naik ke 16 juta. Mari kita cek apakah stabil, apakah ada turun naik. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Nih penghasilannya di 400, 500, 800, teman-teman bisa lihat nih. Ya, 600, 800, 800, 700, 500, 600 ya. 700, 600, 500 stabil di angka setengah juta setiap bulannya. Dan penghasilannya per bulan ya itu di angka 16 juta teman-teman. Dan ini caranya gampang banget. Nah, ini kita saya kasih tahu bagaimana cara mendapatkan duit secara stabil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini media sosial saya dapat cuma 85.000, yang artinya saya tidak main di media sosial. Shopee video saya belum ada upload apa-apa. Penghasilannya masih 3.000. Nah, Shopee Live penghasilannya 16 juta. Berarti dari penghasilan 16 juta ini semua dihasilkan oleh Shopee Live. Bagaimana menghasilkan duit dan saya belum gaji co-host ataupun belum pakai live streamingnya untuk live streaming. Dan saya juga tidak live streaming. Bagaimana mendapatkan duit dari Shopee Live? Nah, di sini teman-teman mungkin dulunya itu bisa kita live hanya sebentar tapi penghasilannya banyak banget. Nah, bagaimana cara live dengan waktu yang sesingkat mungkin sebentar ya. Paling 2 jam, 3 jam sehari tapi penghasilannya besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat produk-produk terlaris. Jadi teman-teman itu setiap jualan selalu ada di pop up ya. Kalau kita lihat di Shopee misalnya setiap barang produk lagi booming ya. Nah, di sini ini nanti ada pop up-nya. Jadi live streaming kita yang pertama masuk. Nah, ini contohnya kita buka ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Nah, dia masuk ya di pop up gitu. Nah, begitu kita buka Shopee, wajah kita yang masuk. Bagaimana supaya live kita yang keluar? Nah, ini dia caranya. Nanti saya akan spillkan bagaimana menampilkan supaya produk kita terdepan nih. Produk saya sekarang di Shopee Live tidak keluar. Kenapa? Karena produknya itu aja dan hostnya mungkin belum terbiasa ya teman-teman ya. Ini saya lagi live tapi menggunakan co-host ya. Penontonnya pun masih satu ini. Teman-teman bisa lihat nih. Penontonnya satu. Nah, jadi kalau teman-teman lagi cari co-host ya. Kalau cari yang memang sudah ahlinya itu mungkin gajinya terlalu besar. Cari yang belum ahli mungkin kita harus mengajarnya lebih ekstra ya teman-teman ya. Dan ini lumayan ya. Lumayan kalau sekarang makin kesini makin besar mungkin saingannya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai.
Nah, bagaimana supaya penonton kita banyak, live kita yang CO juga banyak, itu ada rahasianya. Jadi teman-teman yang baru nonton video ini, subscribe dulu channel kita yang ada di bawah, komen yang belum paham ya. Nanti kalau teman-teman belum paham, kita akan ajarkan semuanya. Nah, di sini saya cerita pengalaman komisi pertama. Komisi pertama saya 1 bulan main di Shopee itu 8 juta, bulan kedua 16 juta dan terus naik sampai sekarang di angka menuju 30 juta per bulan. Bagaimana caranya? Saya akan ajarkan semua nanti. Jadi teman-teman subscribe dulu channel kita ya, supaya apa? Supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Saya Najwa Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.